dipentingnya balik narusnya balik tertarusnya di ayi jantan dia nanti tira pas umur seberapa tahun di umur 17 tahun 17 17 17 17 17 Jadi kumaha caritana make bet tiasa jadi janda umur 13 tahun dijodohkeun ku ya sanes silaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama mau kutang. Selamat datang kembali lagi di channel Rian Dayon. Oke, jadi video kali ini saya gak bakalan reaction, tapi saya kemarin jalan-jalan ya ke teman saya dan saya bertemu seorang janda. Dia jadi janda sejak umur 13 tahun, kawan. Cantik sekali dia. Dan saya sudah meliputnya, saya sambil lihat-lihat sambil rekam dan saya wawancarai dia. Nah, kita bakalan lihat ya videonya, kawan. Oke, siap. Mang Mamat tetap waktu nonton. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum kawan. Jadi ini di kampung non, ah? Jati, guys. Kampung Jati, desa Jati, kecamatan Bojongbujung ya. Jadi saya sedang berada di kecamatan ke desa Jati, kecamatan Bojongbujung ya. Jadi di sini tuh ada apa namanya? Ada janda ya, kawan. Jadi janda. Jadi dia janda sejak umur 13 tahun. Pernah ditinggal nikah. Ya, kita bakalan selisik, kita bakalan tanya-tanya ya. Kita di sini, kata Sila itu lokasinya di sini ya. Nah, di sini. Wah, di sini katanya. Kita lihat ya. Punten. Hey, Tete. Tete Junawan. Gunung Cai. Yo, sudah di video. Mangga, Kang. Ini bare ya, bare tataros, bare diwawancara, Wios. Mangga. Kempura kawan. Goyang enak. Jadi eta murah kali. Nya. Nah, tuh hulung urang cai lagi. Oh, can dicetrekeun. Gilap. Asli orang dia teteh. Sanes. Di pendennya bari narusnya, bari tetarosnya. Di ai jantan dia nanti tira pas umur seberapa tahun? Di umur 17 tahun. 13, 13, 17. 17. 17. 17. Nah, bet bisa gitu. Tadi dia betulnya. Takdirkeun we atuh. Jadi ta merosen, ieu mau enggak makan. Aya. Cara bisa rogena ya teh. Aya. Apa sayang? Jadi. Kunaon kasep? Ah, jadi terus jadi janda deh. Udah jadi janda itu udah berapa tahun? Bahasa Indonesianya. Indonesianya. Sunda. Indonesia meh ye, meh nusane terangin itu bahasa Indonesia. Aduh, aduh. Iya, atis ya. RP atau RP, RP nya ujang nanya. Ya. Si Umang guys. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Jadi kumaha caritana make bet tiasa jadi janda umur 13 tahun dijodohkeun ku. Iya. Sanes. Tinggal. Silaka. Kira nih, nanya umur 13 tahun SD meureun. SMP kelas 1 kelas 2 SMP. Ah, tuh bet biasa gitu. Ya aku umpan. Mah pergaulan bebas teh. Pergaulan teh. Ini sudah seberapa itu teh? Ayeuna abi 18. Ya teh atau naon nyarisna? Teteh Mbak. Telangkung. Jadi umur 13 ya. Umur 13 teh nah, tuh bet nikah seberapa bulan? Karena cuma
menikah 8 bulan langsung putus. Calik atau calik meh raosen. Urang wawancara. Ngagodong cai. Jadi umur 15 17 tahun. Nah, bet ieu. Bet pisah. Kumaha cara ogena itu? Teu bener cara ogena apa kumaha? Masih cen hoyong aman-amanan kitu. Dari mencari nafkah tidak mau. Oh, masih kan ibu, bu budakin lah, mungguai menelakunya, yang menah mungkin itu. Seperti itulah. Jadi tetesnya di jadi janda teh umur 13 tahun. Aina Yusua. Hah? Aina Yusua sabaraha tahun? 17. 17 tahun. Jadi ketinggalan juga sepuhnya. Banyak. Jadi ya ayo murang kali pisah tuh sinu pertama. Kali ti ayeuna. Ayeuna di mana cara benan wayana? Ayeuna damel. Di mana? Jakarta. Jakarta. Oh. Damel naon sih Ana? Yeuh nyeselan mah sih, ah. Nyeselan. Oh, atuh kumaha mun nyeselan. Moal meureun. Moal. Jadi si Ana teh damel di Jakarta, jadi di dieu neng teh. Cereng sah? Cereng Putra. Oh, dua anehnya. Iya. Iya, dua. Iya kan kontrakan. Iya kontrakan apa non? Iya, cereng batu. Iya kontrakan. Terus iya non? WC. WC, oh ibak di dia. Iya. Jadi iya kontrakan kosong, pelih-pelih dia. Kosong. Kosong. Jadi dia dua, nyali rawe, dua anjir pulang kalinya, disiun. Gak takut gitu? Enggak. Jadi, kumaha tuh mungkin bisa, dia yang bingung narasumbernya wawancara di mana ya? Ari asli orang mana tuh? Orang, sih ya, orang Sumedang. Oh, Sumedang. Jadi marah kak si Anyur. Iya. Nah tuh entawi jeng itu jeng mama tuh jeng keluarga di itu di Sumedang. Entawi hayong mandiri. Oh nah tuh padahal karunya tuh nah buat ngiring jeng si Ana ke Jakarta. Karunya orang kali kali itu. Iya. Jadi guys dia itu ditinggal nikahnya itu pas umur 13 tahun ya. Nah, nikahnya pas umur 13 tahun nikah cuma 8 bulan karena suaminya. Mungkin ada salam-salam buat suaminya yang dulu yang pertama. Apa? Ada salam-salam buat suaminya yang pertama? Enggak ada. Jadi berarti ini nikahnya karena celaka ya, kecelakaan. Ya, astagfirullah. Tim pacarannya terlalu berlebihan ya. Iya. Jadi Aina aku mah caroge geus nikah jeung Aina geus seberapa tahun? 2. 2 tahun lumayan eta. Dikaruniai di ente anak satu. Iya. Saha namina eta? Namina. Namina saha? Sultan. Sultan Raja. Iya. Sultan, oh Dede Sultan. Kunaon Dede Sultan? Nah. Jiling teh di mana didinya? Coba hayang ningal kalinya bios teh. Oh, privasinya. Ya, itu udah soalnya saruangan. Mungkin gitu aja ya, teteh, wawancaranya. Punten, ya, terus ngobrol. Udah mengganggu waktunya, punten, di sana. Jadi, ini tuh di desa mana? Lupa tadi, teh, di Kampung Jati. Desa Jati, Kecamatan Boyong Bijungnya. Jadi, di sini ya, lokasi jandanya. Oh, bukan janda sekarang, mah ya. Udah punya suami. Jadi dulu dia waktu umur 13 tahun sudah jadi janda, kawan. Oke, kirim videonya sampai sini dulu, kawan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Sekali lagi, subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya, kawan. Oke, akhir kalau mau pamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bye-bye. Ya uangnya, Om. Nah, ini tambah lagi nih. Itu tambah lagi. Tambah lagi. Terima kasih ya, Om. Dadah, dadah dulu, dadah dulu. Dadah. Dadah. Bye. Bye. Oke, kawan, dan itu videonya ya, gimana pas dia jalan-jalan
apa tadi itu video saya wawancara sama dia sama si ceweknya. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian dan terinspirasi ya menjadi wanita hebat, wanita kuat kawan. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu kawan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi saya share channel ini biar kalian bahagia dan nyalakan dan loncengnya biar kalian selalu bahagia kawan. Oke, akhirul kalam, bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.